dalam lubang ini kan banyak tabung tadi. Teman-teman harus hati-hati ya. Nah, sampai itu dari Mall Taman Anggrek sebelah kiri ya. Teman-teman bisa melihat nih Mall Taman Anggrek. Ini lampunya lampu LED kelihatan ya, Taman Anggrek di sana ya. Teman-teman. Teman-teman, kita sudah melewati jalan Taman Anggrek yang menuju ke arah Kandisan. Oke, mungkin teman-teman yang tinggal sekitaran Tanjung Duren ya, yang tinggal sekitaran Tomang ya, yang tinggalnya di dekat-dekat Kusri ya, salam kenal ya, salam hormat, salam satu dari saya pengelola jalan, perjalanan pengelola jalan, salam jalan aja ya, kalian jalan-jalan, jadi jalanan itu biar teman-teman tahu seperti apa jalanan untuk Jakarta, khususnya Jakarta Barat, jalannya seperti itu. Teman-teman kalau mau Jakarta tidak canggung ya, jalanannya seperti ini. Oh, ini jalannya khususnya Jakarta Barat ya. Oh, ini daerah sini gitu ya. Oh, ini lewatin kolong tol ini jalannya. Kalau ke kanan itu teman-teman itu menuju Duri Kepa, Kedoya, Meriya, Parang Tengah ya. Kalau itu rambut sini aja, ini menuju Kemang bisa, Kebon Jeruk bisa, ya di sana juga bisa Meriya, sini juga bisa Meriya, juga bisa sini Palmera, Tanah Abang, ya. Nanti kapan-kapan next time kita akan lewatin jalan Tanah Abang ya, Tanah Abang pasar ya, pasar Tanah Abang. Sudah sih saya udah buat video ya, tapi belum tayang aja. Pasar Tanah Abang. Kalau siang paginya belum ada, tapi kalau malamnya belum juga sih. Berapa tahap lah jalan ini? Teman-teman sering belanja di Target gitu ya, sekarang itu ada kadang bisa mungkin teman-teman tinggal di sekitaran sini dan Blok RB atau Duren sekitar kadang bisa tapi belanjanya di Target gitu ya, kadang bisa ini utama jalan olahraga ya, Anggrek Helico di sekitar sini. Nah, ini ada flyover yang menuju Tanjung Duren. Oke, teman-teman, ini jalannya ambil kiri ya. Kalau lurus arah RCTI. Arah RCTI, arah lapangan bola, arah jalan perjuangan ke Benjeruk, arah Polsek ke Benjeruk ya. Puskesmas ke Benjeruk ya. Dapat ke Benjeruk, nah, RSUD juga bisa lewat situ. Nah, ini Tugu Manggis teman-teman. Nah, ini Tugu Manggis. Nah, Tugu Manggis ya. Tugu Manggisnya sampai juga ke Manggisan Tugu Manggis.
gerbangnya udah ditutup teman-teman. BD, mobil Bengkulu. Mobil Bengkulu. BD, men. Aduh, kangen nih Bengkulu. Aduh, orang Bengkulu nih lewat depan kita nih. Aduh, Bengkulu. Aduh. Saya juga orang Bengkulu. Aduh, Bengkulu kan. Aduh, bahagia sekali lihat mobil Bengkulu. Aduh, bahagia banget. Kayaknya mau ke Bengkulu nih ya. Soalnya jarang ya mobil plat Bengkulu, jadi saya senang gitu. Nah, Jakarta kan platnya B, kalau daerah kan Bengkulu kan platnya BD ya. Teman-teman tahu plat BD pasti daerah Bengkulu ya. Apalagi ini Bengkulu kota nih teman-teman. Bengkulu kota nih teman-teman. Iya, saya bangga. Saya juga orang Bengkulu. Makanya saya senang gitu. Depan mata saya ada mobil plat Bengkulu. Aduh, senang, bahagia saya. Oh, di belok ke kiri. Ke minus ya. Dia lewat Taisi. Ini jalan teman wisata. Teman wisata. Baiklah teman-teman, ini jalan gang pertigaan. Ya, teman-teman tahu ya. Minus square. Teman-teman sekalian, saya sudah sampai di Kemanggisan, Jalan Budi Raya. Terima kasih yang sudah menonton video vlog saya ya di malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur di video saya dan saya berbagi informasi di sekitaran jalan dari Jakarta Barat dan tepatnya jalan saya yang jalannya menuju Cengkareng dan akhir video saya di Kemanggisan ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa tahu perjalanan ibu kota Jakarta jalannya seperti apa nih, jalan di sekitar Jakarta Barat ya teman-teman. Semoga teman-teman itu ya. Dan teman-teman yang menonton channel saya yang baru nonton, dibantu subscribe ya teman-teman, like, comment juga. Dan tidak ada kata-kata intinya atas bantuan teman-teman kepada para teman-teman siapa lagi bisa seperti ini. Untuk membangun channel ini bisa lebih maju lagi ya teman-teman. Minta doanya semoga bisa berkembang ya. Dan saya pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye-bye.